Pak Hamzah, kami tadi jalan-jalan ke UPTD, ngelihat kayu banyak betul itu, masih bagus-bagus saya lihat itu. Ya, ya kan? Kayu apa itu Pak Hamzah? Oh, yang di depan kantor. Di depan, depan, betul. Ya. Itu kayu hasil kegiatan operasi, patroli pengamanan dan perlindungan UPTD KPH Bro Barat. Jadi kayu yang di depan kantor itu akumulasi dari kegiatan patroli mulai tahun 2017 sampai dengan akhir 2019. Oh, artinya kayu sitaan? Kayu sita, kayu temuan. Kayu temuan. Artinya ada aktivitas yang dianggap illegal logging gitu? Iya, dan tidak ada pemiliknya, jadi kita angkut, kita jadikan kayu temuan. Tidak ada pemilik atau illegal logging? Ya sama aja. Cuma sama kita, aja ya? Karena kita tidak temukan siapa pemiliknya? Pemiliknya. Angkut aja. Kita jadikan kayu temuan. Di mana aja tuh lokasi temuan? Ya hampir di semua kecamatan sebenarnya, kecuali kecamatan Maratua. Oh, gitu ya. Tidak ada memang tidak ada hutan. Ya, ya, ada di Batu Putih, ada di kecamatan Pulau Derawan, di Kelai, Segah. Gitu. Yes. Terus ya, dominan di 4 kecamatan. Kalau kondisinya kayu ditumpuk-tumpuk begitu kan, dari kayu bagus biar bagaimanapun akhirnya kan lapuk, dimakan ya, kena hujan, kena cuaca segala macam. Ya. Apa tidak ada langkah yang lain Pak selain di nilai ekonomis kan secara aturan undang-undang kan boleh Pak? Iya. Gimana? Sebenarnya tindak lanjut dari kayu temuan itu sudah kita lakukan. Jadi proses administrasi pelelangan dalam rangka mengamankan kayu negara itu sudah kita lakukan. Rekomendasi pengumuman temuan di media sudah kita lakukan. Tidak ada yang mengakui. Kemudian surat rekomendasi gubernur kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan kantor pelelangan yang ada di daratan. Artinya memang tidak ada yang akuin itu kayu ya? Tidak ada akui. Dan artinya tinggal berarti bisa dilelang? Bisa. Dan kita akan laksanakan proses lelang di tanggal 30. 30 apa Pak? 30 Januari 2020 ini. Di sini? Di sini. Oh gitu. Semua administrasi sudah kita siapkan. Sebenarnya proses lelangnya akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara. KPKNL ya? KPKNL yang ada di Tarakan. Okay. Tapi penyiapan administrasinya dari kita. Oh gitu. Semua prosedur sudah. Surat dari mereka juga sudah dan surat penetapan lelangnya sudah. Insya Allah tanggal 17 sudah kita umumkan. Jadi pengumuman tanggal 17. Tanggal 17 dan lelangnya tanggal 30. Lelangnya tanggal 30. Syarat-syaratnya apa? Ya semua syaratnya nanti kita umumkan ada syarat-syaratnya. Oh gitu. Semua ya? Orang personal atau lembaga bisa ikut lelang. Nanti syaratnya akan kita sampaikan di media dan kita juga berharap bahwa media Bro News bisa bantu kita mempublikasikan bahwa ini ada kegiatan lelang dan ini syarat-syaratnya, posisi kayu itu ada di kantor KPH bisa dilihat siapapun mau ikut lelang boleh lihat ya. Yang tidak ikut lelang pun bisa lihat. Itu berapa banyak tuh? Itu banyak betul saya lihat. Lumayan, tapi belum semua dilelang. Tidak semua kayu yang di situ dilelang karena yang terproses sesuai dengan prosedur tahapan administrasi lelang itu sekitar 60 kubik. 58 lebih kubik lah, plus minus. Oh, plus minus. Sekitar 60 kubik. Iya. Sekitar 58, berapa tuh? 58. 60 kurang sedikit. Sampai enggak 100 jutaan? Sampai. Harga limitnya sekitar 100-an juta. Itu belum harga PSDADR plus biaya persiapan lelang dan negosiasi pertarungan di lelang kan. Oke, siap. Jadi, oke lah, kalau memang begitu, terima kasih. Telepon, terima kasih.